Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau mereview tentang modem Sierra Wireless AirCard Duo 20U Unlock. Apa saja dalamnya? Dalam luarnya tuh box terbuat dari plastik. Buat di plastik. Ini spesifikasinya. Sudah 4G. Dalamnya ada satu buah ini. Modemnya 4G. Terus ini namanya buku panduannya seperti ini, lihat. Bahasa Indonesia semua, jadi kita mudah lah gitu ya, agak belibet gitu. Tinggal kalau yang belum tahu tinggal baca dulu buku panduannya, masukin ke laptop atau notebook atau PC, kita colok langsung jalan gitu. Kabel ini gunanya itu adapter ini buat sambung ke modem seperti ini, kita sambung dari sini, sambung ke netbook biar lebih panjang. Ini simpan di atas di mana gitu kalau misalkan sinyalnya kurang. Seperti ini juga bisa langsung kita masukin, seperti ini juga bisa langsung. Nah, oke, kita lihat. Idenya terbuat dari bodinya itu dari plastik, cuma elegan lah, mengkilap gitu. Ini besi, besi semua ini beneran. Ini kalau bisa putar, kalau colok seperti ini bisa putar. Ini ada kliknya itu, gak langsung tuk, gitu, gak longgar, ada kliknya. Bisa dengar. Terus lagi buat dalamnya ini ada satu buah wadah SIM card sama memori ini, MMC gitu, memori. Ini SIM card yang besar, bukan ya, bukan yang kecil gitu. Ini sudah GSM 4G gitu. Nyampe kalau nggak salah itu 100 Mbps cepatannya. Iya, kecepatan unduhannya itu 100 Mbps, lumayan cepat sih itu. Dengan harga dibanderol itu, saya beli itu kemarin cuma 360.000 ini gitu. Belum ongkir lah, terus sama ongkir itu nyampe berapa, nyampe 390-an. Karena apa? Karena saya beli ini lagi kemarin, satu beli OTG gitu. Ini cuma 15.000 lah. Ini saya penting ini buat colokin ke sini, ke netbook saya. Kenapa ini netbook gak ada USB, cuma satu gitu. Juga ada lagi, gak ada USB ya ini netbook. Cuma satu gitu. Ini tutupnya. Kalau gak dipakai tutupin, takutnya ada debu masuk atau apa ya nih. Ini dalamnya seperti ini. Materialnya cukup bagus gitu. Dan saya coba pun kecepatannya itu lumayan oke okay, gitu. Buat download, buat lihat video-video di YouTube, apalagi buat buka-buka Google gitu, cepet banget, lumayan gitu. Tutupin lagi. Ini bukanya seperti ini. Kalau mau buka tekan ke bawah, mudah sekali. Nah, ini ada dua yang tertutup ya. Ini sebenarnya buat lubang antena, lihat bisa dibuka kan. Satu, dua, tutup lagi. Karena saya gak perlu antena ya, jadi saya langsung colok aja ke netbook, langsung jalan itu kan.
Kalau misalkan baru belum pernah dicolok, nanti kalau misalkan dimasukin softwarenya itu terinstall sendirinya gitu. Jadi kita tinggal setting-setting aja di dalam software atau aplikasinya Sierra ini, nanti ada entar, nanti saya dilihatin di video saya yang selanjutnya gitu. Ini saya cuma mereview modemnya doang gitu. Ini aja modemnya doang gitu. Ya, sekali lagi ini bisa buat ini Windows 10 sama Windows 10. Ini spesifikasinya, bisa lihat lagi. Biar yang mau beli itu tahu gitu. Spesifikasinya. Gitu. Lumayan oke, cepet lah gitu. Jadi dulu saya pakai merek lainnya agak lelet, padahal kartu sama gitu, tapi setelah pakai ini lumayan gitu ya, lumayan agak cepet biar tahu ini berdiri atau apa. Kalau yang biasanya kan gini, seperti apa ya, seperti flash disk kan tidur, ini kan berdiri gitu sendiri. Ada juga kan yang seperti USB, juga ada yang bisa berdiri, ada yang tidur gitu. Dulu saya pakai yang tidur seperti ini, di gini masukin agak kurang sinyal, ini kan berdiri seperti ini. Mungkin ininya nangkep sinyalnya benar-benar karena berdiri seperti ini gitu, tapi gak tahu saya juga gitu. Taunya ini lebih cepat pokoknya dari yang kemarin saya beli gitu. Nanti saya review lah yang modem yang kemarin saya itu yang lelet itu gitu. Nah, terus lagi ini buku panduannya seperti ini, bisa dilihat kan, bahasa Indonesia semua gitu. Nah. Ya udah, ya udah, semoga video ini bermanfaat. Yang mau beli silahkan gitu, soalnya saya juga pakai ini lumayan cepet gitu, tapi tergantung daerahnya gitu. Cukup sekian, saya review Sierra Wireless AirCard 220U. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.